we are going out there to explore our awesome world. All them roads leading us to the top. We dare to dream and dare to put a stop. Gonna scale the summit, gonna reach up high. We are the chosen, the ones to climb. Dare to touch our world, cause now's our day. To see our spirits lifted high. Lifted high. Lifted high. Lifted Mau say hi, Super Friends. Welcome to Super Music Reunited Moment. Program kolaborasi terbaru, Super Music with Halprin. Masih bareng sama gue, Yas Budaya dari Lawan Atlas. Dan gue, Givani Gumilang. Di episode ke-11 ini, ingat, ke-11, kita bakal kedatangan Don Lego, band ska yang sudah malang melintang di skena musik underground. Dan pasti, Super Friends sudah kenal. Ditemenin juga sama Sir EI, nih, Crispy Crew. Pioner ska keroncong asal Bandung, selain perform dengan masing-masing formatnya, masing-masing bandnya ya, beda-beda nih ya, beda-beda ya. Ini pertama kalinya, mereka akan reuni dan perform dalam satu stage. Setelah Sir EI memutuskan resign dari The Lego beberapa tahun lalu. And the other part is, yang kerennya juga ada Grasshopper and Bradford. Band kebanggaan dari Kabupaten Bandung, gak mau ketinggalan buat bikin episode ini lebih gokil. Super Music ID adalah portal komunitas pecinta musik khususnya buat kamu yang dinamis, maskulin, dan berjiwa muda. Konsisten dan tetap berkomitmen untuk selalu menjadi wadah aspirasi, komunikasi, dan berekspresi. Kunjungi website kita www.supermusic.id, Instagram @supermusic_id untuk info lebih lanjut. 2011 adalah awal dari Halprin, festival musik yang luar biasa, yang udah digelar banyak banget event. Offline and online, man. Juga memiliki visi untuk turut memajukan industri musik Indonesia, khususnya di skena musik underground. Halprin secara konsisten telah menampilkan band dari seluruh Indonesia. 13 kota, kabupaten yang disandangin sama Super Music United Moment ini. And you know what? Bersilaturahmi itu hal yang paling penting. Dan memberikan workshop dari AGC Music School dan Ambassador dengan konsep Live Station. Dan agar band Super Friends mendapatkan ilmu dan pengalaman baru, dan lo bisa nonton keseruannya di YouTube channel Halprin Official setiap hari apa? Selasa jam 5. Jangan lupa, buat 5 Super Friends yang beruntung, kita akan berikan first, merchandise dari Super Music. 2, merchandise dari Halprin Official. The third one, ketiga adalah uang elektronik sebesar Rp150.000 masing-masing untuk 3 orang pemenang, persembahan Super Music dan Halprin. Terus, caranya gimana? Caranya, terima pertanyaannya di akhir acara. Dan jawabannya ditulis di kolom komentar pada feed quiz akun Instagram @halprin_official. Ya udah, jangan kemana-mana. Tetap pantengin YouTube channel Halprin Official bareng gue sama GG. Super Music United Moment. There's it for. Band Breath Order itu kalau dibilang genre kan kita campur-campur sih, tapi lebih banyak bikin metal aja. Banyak sih. Olahraga om yang jelas mandiri, pakai kostum ini mah juara pisan. Jadi ya totalitas lah resiko kita pakai kostum kayak gitu. Burgas, rencana kita sekarang lagi nyusun EP ya, karena harus lagi dikejar target. Lagi nyusun EP, doain aja mohon bantuan dari teman-teman. Ready perform, I have we'll be right back.
ngopi dulu biar greget. Brugger, yo, ngopi gajah. Hai Silver Friends, kembali lagi bersama gue Gipani Gumilang. Dan gue Yas dari Lonet Les, dan kita masih di Super Music Reunited Moment. Alright, ini di episode ke-11. Wih, gak kerasa guys. 11 loh ya. 11 loh. Masa kemarin kita bawa episode pertama ya. Episode pertama kita itu Jason Hati sama Marginal. Marginal ya. Gila, itu episode 11 sekarang. Iya, ada Yas dan ada Gigi. Dan selalu ada Gigi. Selalu ada Gigi. Gigi everywhere loh ini. Di Elvin gokil bener ya. Kan sayang. Sayang. Nah, dan kali ini kita sudah bersama Sir Iya. Koma. Apa kabar? Sehat. Sampurasun. Rambes. Ya kayaknya udah semangat banget pengen ditanya gitu ya. Koma. Boleh. Koma. Langsung koma. Rusuh. Kacana ya. Kacana. Sama orang awak ya. Iya. Sehat ya. Alhamdulillah. Lagi sehat. Lagi sakit. Tapi pasti sehat lagi insya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Iya tuh. Sir Iya ini dilihat-lihat. Jalan-jalan mulu nih lihat-lihat ya. Jalan-jalan atau biar membakar kalori. Touring sejati. Stres ya. Keluar kota mulu. Lihat-lihat pakai motor lagi. Pake bener. Motor. Ini lagi lu lagi jalan kayak gitu sang lagi program, ada sebuah program lagi jalan gitu. Keliling-keliling pakai motor gitu. Pakai motor. Pakai Vespa dong. Sendiri. Ya ada kameramen tentunya kan. Enggak, kadang sendiri. Ya, tapi ini jalan-jalannya tuh ngapain? Kalau yang programnya banyakkan kalau yang lagi jenuh gawe ya kumaha sorangan ya kabum pulang ka kuriling gitu. Itu tuh nyanyi panggung apa gimana? Kalau ada alat musik nyanyi, kalau ayang hayang nyanyi kalau enggak aja pemotoran. Oke. Jadi konsepnya seperti apa ini? Enggak, kalau yang program sih kegiatannya ya kita nyamperin komunitas-komunitas yang ada di daerah itu, di kota itu. Oh, yang sempat kita berdua sempat dulu ya. Nice banget. Gitu. Ada pernah yang ada, kita program sepaket, guys. Pernah sama GG juga. Paling sampai situ ya gitu-gitu. Ada social investment-nya juga. Ya social apa namanya? Bakti sosial. Oke. Selebihnya ngobrol-ngobrol kenalan. Cocok nih gitu gitu lah. Kita belum kenalan nih sebenarnya, kan tamu nih. Tamu nih ini Sir Iyai, oke. Okay. Bawa siapa Sir Iyai ke sini? Yai, lu bawa siapa aja di sini, Yai? Bawa adik-adik. Adik-adik. Dari Korea namanya. Nama Seo nih ya satu ya. Korea Condong. Iya. Korea Condong ya. Benar. Ini siapa tuh? Pami. Mau adik enggak tahu dia ngomong adik. Saya gitu umur bedos. Lebih kolot 2 tahun. Nih, siapa? Buyung. Nah, awak, Assalamualaikum ngobrol sama. Ah, sama awak. Padang. Sama awak. Ini mukanya ada Dirty Dolls ya? Ini kayak sisik ngajengke ini. Sisik ngajengke. Baik, bro. Mirip asli, bro. Ada alit. Iya, benar. Ada gelutan. Ini Piopi ini, benar. CSku. Serius, Bang? Iya, benar. Kemana sih, Bang? Wah. Buyong ya, ada Buyong. Buyong. Dan ada? Midun. Siapa? Midun. Orang Padang juga, awak nama Midun. Ya, orang Show. Orang Show. Midun ya, Midun inget secara membawa nikmat dulu ada. Band yang submit ke web Helprint Official. Iya udah submit. Asalnya ya? Dari Bandung Kabupaten. Bandung Kabupaten. Mm-hmm. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut aku. Aku loh ini si Indonesia yang nonton ini. Oh, iya. Kalau menurut kita? Menurut kan aku yang ngomong. Oh siap. Oh, iya. Kalau barengan ngomongnya kita. Siap. Ini Abi lo lepat. Kalau menurut aku sih, apa tadi itu, breath holder, breath holder itu what means, everything is gonna be alright. It's gonna be alright. Sting preview sekali, ya mungkin gak banyak juga mungkin ya, mungkin yang se-genre-nya. Segini kayak dia bikin gitu ya? Oke. Mungkin, banyak gak? Iya, betul. Betul.
Ya gitu. Lagedai. Lagedai. Apa lagedai? Apa lagedai itu? Lagedai itu jomjon lah. Tambah bingung. Jomjon itu apa? Lagedai. Lagedai tadi. Sting ya. Sting itu apa? Liar. Liar. Lagedai itu nama. Madep lah, madodep sekali. Semangat ya gitu ya. Bikin semangat. Terus berkarya juga. Karyanya juga. Gitu. Bagus-bagus. Ini iya baik ya sama kalian kan? Baik, oh, ya. Baik sekali. Ini emang di, ini emang Syria ini band-bandnya emang di endorse kacamata gimana? Lu doang enggak pakai kacamata. Ini pakai kacamata nih semuanya. Paling lu tidak endorse. Enggak kan biasanya biasanya yang pakai kacamata. Oh iya. Biar beda sendiri. Yang satu buka yeah. Satu enggak itu ya. Lu banget. Ciri khasnya nih. Orang mau iya atau pakai kacamata, orang pakai marga ungu, orang yang beda. Oh. Nah, itu beda sendiri. Kapten. Biasa kapten. Ngomong-ngomong nih, Kak. Syria ini udah, aduh, udah tua. Sudah nggak asing banget di telinga kita ya kan. Nah, udah berapa lama sih Syria berdiri? Dari tahun berapa? Kalau berdiri sih, tadi berdiri belakang. Eh salah. Kok gua tahu lu bakal ngomong gitu ya? Karena udah berapa lama berdiri? Iya iya benar-benar. Oh berdiri ini band-nya. Sih bandnya. 2014. Sebelumnya sempet band-bandan juga ya? Sebelumnya duduk band-bandan juga. Nah, duduk dulu. Duduk dulu. Yang dulu-dulu. Eh, 2014. Kan lu ada bandnya ya sebelumnya kan? Sama Donego. Nah, terus 2014 bikin band ini. Belum bikin pertamanya. Bingung lah, anjir orang mereka mana? Iya, keluar. Freelance dulu. Gagang mas rumah lah orang. Emang bertapa, bertapa. Bertapa dulu mikiran. Tes, pernah aja YouTube, teng. Ada dia. Pemain keroncong. Di YouTube? Di YouTube tuh. Nah, okay, cover okay. Lagu aku kau dan dia ya masalah. Okay. Dia ada masih alit pisan, ah kecil. Ya segini lah, segini ada. Sakieu lah. Ayo, iya. Sebentar. Lu ngerti balanya sakieu. Lu nemu dia di YouTube. Utama dia di YouTube. Di YouTube oke okay, oke. Okay. Dia banyak keroncong. Dia banyak keroncong okay. Nama grup keroncong nate Oka PPJ. Paris Panjapa. Oh, Paris Panjapa. Iya iya iya. Lu nemuin dia di situ. Enggak sengaja atau gimana? Enggak sengaja, buka-buka YouTube, nonton YouTube, lihat masih harus joget, tadinya mulai tandukan tuh. Oh tandukan. Oh ini juga ada cobaan deh. Dari situ belum langsung ngeband, bingung aja loh suara jelek. Maksudnya terpede lah, kita udah lain silakop kan, bukan vokalis. Nah. Silakop. Cet gitaris. Cet gitaris. Iya, iya. Cuma dipikir-pikir ini karya sayang, oh iyalah muntah dinyanyikan. Oh iya. Kalau nyari vokalis, belum tentu feel-nya dapet gitu. Karena ceritanya orang mah cerita lagu semua dari hati. Yeah, from the heart. Yeah. Deep inside my heart. Ah, iya. Sadar. Nah itu sih itu. Sadar. Sadar. Dari situ, dia memberanikan diri. Gitu, memberanikan diri. Kotak dia ya? Kebenaran, nanya-nanya-nanya ada si namanya si Bundanya. Bunda ada dia tuh. Kenalnya dari kakak juga kenalnya Bunda Debray. Debray. Malaria. Nah, Bundanya kenal itu macam mana baru dak Muhammad Toha yang di Sanggar Nam. Ada Sanggar di Muhammad Toha. Sanggar Keroncong. Sanggar Keroncong. Disamperin lah, disamperinnya, diajakin. Mau tuh, kayak kaca tuh. Itu om, pol nom. Oh gitu. Dulu mah isin sekarang pi anjing. Parah lu, Jun. Aslinya asing aja cenah kumaha iya iya laguna kumaha ieu mah lagu dor lain gua cenah eh cenah nyabae we pokona daek teu hayu nyabae dari situ dan akhirnya teng 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 jalan sama mereka jadilah Sir Yayo KPPJ kalau dulu iya iya. Jadi tapi lu tahu Don Lego? Udah tahu Don Lego? Tahu. Dulu di punggung terus. Cenah, kan baru nanti punggung mau mandu mau. Oh, di punggung. Di punggung. Di punggung bahasa Indonesianya sok. Di Bopong. Hah? Di Akon. Di iya, di Gang Gayong. Nah, bukan. Lain. Jadi intinya guys yang duduk di sini, ya yang duduk di sini. Di Ucang Angge. Gitu. Akhirnya ya jalan bareng. Ya kebenaran mencoba pas bareng sama Koncong, anjir enak kok gak nih musik Jamaican sound di mix gitu sama keroncong okay. Gitu kan kebenaran Jamaican sound sebenarnya kan musik tradisi juga cuman di Jamaica kan Jamaica coba lu mixin gitu ya iya banyak bilang ska keroncong padahal sebenarnya bukan ska keroncong karena iya. Enggak Jamaican sound jadi mencakup keseluruhan okay. ada yang nuansanya reggae-nya ada rocksteady-nya ada dub gitu. Segala macam gitu di masing-masing Jamaican sound keroncong gitu akhirnya jalan sampai sekarang. Padahal tuh lu, coba deh, pengen dicobain gitu ya. Dari belum selesai, pas nyanyi teh, orang teh anjir gempur, mah. Iya. Masih belum pede ya? Anjir, baru lah pede, penonton dua siki aja.
Ya anjir. Lu kan kita ya lu kan gitaris ya kan. Nah, beda ya, udah iya, di depan mah. Heeh. Dek-dek euy. Iya. Ini ada. Enggak jeleng. Ah itulah. Itu apa tadi? Aja. Sabun colek tadi. Enggak belakang enggak pakai sabun colek. Mimi. Oh. Gitu. Dari situ baru karena untuk mengalihkan masih belum karena belum pede mengalihkan rasa gemper itu tadi teh yang gue jalan nggak jalan kumawe kumah dari situ rasa grogi gitu ya teralihkan oleh saya gugulitikan di panggung gitu. Oh, gitu berenang ya berenang dia swimming ya oh jelmaan gue orang nggak jalan gue ya gitu. Entertainnya tinggi loh ya sempat pakai pelampung loh dia bawa pelampung balon untuk mandi. Tapi pinjam dulu ya. Buat apa? Enggak sih, pinjam dulu bawa pompa. Untuk berenang. Naik di situ. Ini alungkan saya ngajeng enggak bak mandi balon teh gitu. Oh gitu. Oke, kalau gitu sekarang mejanya kita pinggirin dulu, kita coba lihat ya. Boleh. Oh, dia antusias sekali. Ayo. Untuk kedua kalinya ayo. Gitu. Itu spontan aja gitu ya. Spontan. Okay. Jadi apa yang ada di pikiran orang yang kieu? Tangges. Gaskeun ya. Nah, di apa nih Sirya ini kan bisa dibilang pionir ska dan roncong. Gimana sih pendapat netizen? Kalau pionir ska sih enggak, karena ada teman-teman terdahulu yang udah sempat mempopulerkan ya ada 90-an, ada Nen Bullet, Purpo dan lain-lain. Tapi dengan nuansa koncong kayaknya. Koncong. Iya, karena alhamdulillah baru dari Sirai Musik. Sebenarnya ada yang menggabungkan ska sama keroncong ada. Bondan Prokoso pernah dengar Bondan Prokoso lagu gitu ya. Cuman dia kan enggak mengusung. Iya. Hanya sekedar oh ini lagu single pakai featuring lah sama ini. Nah, kalau ini nah sih anggap sih orang ngusung keroncongnya angkatnya keroncongnya sama. Iya. Jadi enggak hanya sekedar tempelan gitu, Bang. Iya. Gitu. Itu sempat satu tahun polemik juga. Mana keroncong ada yang komen dari banyak kan dari Jawa sih yang keroncong-keroncong pakem. Enggak gitu cara main keroncong. Ya, banyak gitu. banyak kayak gitulah. Koknya mampu buka baju tatoan ngono. Wah itu main pro dan kontra. Terus ada sebagai orang Palembang jawabnya gimana tuh? Aku tuh jago gue. Dikeluarkan. Tadi jawabnya sama kurang mah nyantep kan. Biar itu mah itu versi Anda. Ini keroncong versi saya gitu kan. Tapi pernah enggak sih sama nih manggung ada yang emang orang mainin keroncong datang ketemu backstage keeping ngobrol ada? Pernah ada. Banyak. Ada keroncong itu merah putih yang merah ibu-ibu putih. Yang udah keroncong tua. Sempet paling tua tuh. Paling tua kan kalau di Bandung merah putih sama apa? Banyak sih. Sama si Jempol Jenti. Mas Bagus. Itu satu tahun Kang Yas itu pola apa? Apa kontra ya? Ada yang ngedukungnya keroncong tugu salah satu keroncong yang emang agak memberontak juga pengembangan gitu kan pengembangan keroncong. Cuman ya whatever lah ini ndak musik. Mulai hukum nah keroncong harus gini kalau enggak ditewak. Ah betul ayah, banget, gitu kan. Betul. Ajar ya kami mah. Iya. Ah keluarkan lagu Maruang Tai uang asik. Marulang Tai aja. Sampai dijadi ini apa? Dijadikan tesis S3 ya? Ya kemarin ya karena sesuatu yang berbeda warna baru jadi ada yang ngangkat juga. Ada yang bikin jadi tesis? Iya. Bukan tesis dari disertasi. Disertasi. Oh iya ya. Kalau itu udah ada. Skripsi ada, skripsi juga. Waduh, mantap. Sering gitu. Sering untuk apalagi dari anak-anak Jogja, Solo kan. Itunya lagunya MTA lagi. Hah? Ah bebas. Bebas. Dia cuma nah, maksudnya jadi skripsi MTA lagunya kan asa yang. Itu sempat ada. Kenapa kok lagunya MTA? Ya kalau saya mah bikin lagu ya berusaha jujur aja apa yang ada di otak pengen ditulis. Bukan ada yang ada di hati. Ya otak jam hati. Tadi nggak sinkron nih. Ya kan sinkron. Iya saya. Galak. Jadi nah. Sana keluar di sini ada pengen tulis harus tai nih. Oh iya. Tulis tai gitu. Oke. Okay. Tai semua enggak? Anjing, ya anjing. kan musiknya nih. Tadi kan ya bilang roncong gitu ya. Karena pinginnya kayak gini. Pas masuk ke studio rekaman. Pas studio rekaman itu sulit enggak akhirnya? Roncong itu ternyata kalau di kalau kita mainin ska atau rock gitu ya atau punk gitu kan udah tahu gitu ya. Ini pas roncong main rekam di studio itu gimana? Ada kesulitan enggak? Kalau kesulitan sih enggak ada kalau keruwetan ada. Oh, kesulitan enggak kerutan itu bedanya apa ya? Kerutannya apa tuh kerutannya? Ada personil kan karena banyak. Oh itu. Kadang-kadang kalau nggak ada yang nggak datang saya diwakilin dulu. Okay. Berapa personil sih
Siria? 12. Yo. Sekarang 11. Lebih banyak. Kita mau nyanyiin Slipknot? Oh, iya. Itu Slipknot ada badutnya soalnya. Iya, Slipknot itu. Masih saudara sama Roma Irama, ada lagunya judulnya Begadang. Apa? Gimana? Kan Sleep Not. Oh iya. Sleep Not. Jangan tidur. Tidak, ya. Wow. Sir. Yuk, loncat lagi tidur. Udah berapa album sih? Dua. Mau tiga. Udah dua album. Album pertama tahun? Tahun 2016. Album pertama. Judulnya? Nama albumnya? Escape from Cowboy. Cowboys. Escape from Cowboys. Tong. Oke. Okay. Terus yang kedua sama Escape from Cowboy lagi. Tapi volume 2. Volume 2. Oh gitu. Nanti volume 3 juga? Nah. Enggak. Oh enggak. Yang ketiga, Iya tuh 3 aja lah. Ya 3 cuma judulnya beda. Oh iya. Yang ketiga tribute to Oi. Jadi yang album ketiga ini konsepnya saya bawain lagu-lagu teman-teman Punk and Skin. Wes mantap. Nusantara. Bandung, enggak belum semua sih, baru Bandung, Jakarta. Medan, Jawa, Jawa, Malang, Surabaya. Ada berapa lagu rencananya? 14 track. Udah ada berapa list yang udah masuk? Baru 6. Udah 6. Yang baru rilis kan rilisnya satu-satu karena pandemi. Oh gawe, aja kumaha main. Oh, rilisnya jiji ah, merada ya antus. ini kreatif banget ya. Super kreatif banget loh. Keren. Jadi kan bakat kok gawe. Tapi banyak yang kita enggak, semoga enggak banyak ya di Indonesia ini ketika mau ngomongin kreatif kayak udah ngapa-ngapain lagi. Ah ya udahlah. Belum enggak, malah kayak keluar ide-idenya gitu ya. Harus dipaksa keluar. Anu otak kanannya kencang juga ya berarti ya. Kadang kencang kadang enggak, Oh, kerasa ya kalau kencang. Kalau ada malaman suka melenoy otak. Yang bobo. Semoga itu ini buat album ketiga rencananya, kompilasi OI tadi ya. Tinggal kalau untuk fisiknya tinggal rilis sih, cuma sekarang mau rilis di YouTube dulu satu-satu. Dan nuansanya keroncong, ada keroncong semua juga di itu selalu. Cuman yang dari awalnya si musik itu, si lagu itu semua distorsi. Kayak Gundala Wakwaru tuh lagu kalau di Malang, kalau di Bandungnya yang udah rilis tuh Rentenir sama Hiko. Dan oi, dan Skinhead. Siap. Cuman nuansanya keroncong dirubah lagi. Keren. Semua bandnya pasti penasaran nih, gue bikin keroncongnya gimana ya. Iya, pasti. Nah, rencana sih nanti mau pengennya Salon Netflix kita bikinin ya. Iya. Nanti mau ajar mana? Iya, boleh, boleh. Ini ya, ini kan direkam ya, lihat aja nanti ya. Bener ya? Bener ya? Jos. Mang, catet. Asli demo dikonjongin, mantap juga ya. Iya. Kebayang enggak Lon Atlant? Enggak, gua kebayang. Enggak kebayang. Nanti tahu ada aja lah. Tahu ada aja lah ya. Nanti kan kebayang cuman bisa lah. Bisa lah. Apa sih enggak bisa gitu. Oke. Sir, ngomong-ngomong tentang Crispy Crew. Wih, kangen ya sama Crispy Crew? Crispy Crew. Kangen ya. Ini sebutan ini ya, fans. Iya, fans. Nah, dia yang menyebut. Mereka yang menyebutnya Crispy Crew. Ada yang Crispy Crew, ada om orang mah yang Seria Crew, gue bebas semua. Sok Seria Crew, Electric Crispy, gue bebas. Mereka sendiri sih yang bikin namanya. Kalau Crispy Crew itu dia kenapa Crispy? Karena keluar lagu judulnya Tahu Crispy. Itu. Dari situ orang Crispy namanya kriuk cuma. Renyah. Tapi kadang aja renyah gitu. Oh gitu ya. Pasti ya sok mantau renyah mah gitu. Tapi gitu sama Crispy dia sendiri. Apa ciki-ciki Crispy gitu ya. Itu arti Crispy Crew untuk ya lagu itu. Kalau lagu Tahu Crispy. Enggak, maksudnya Crispy Crew tuh arti dari Crispy Crew, bukan artinya bukan, tapi untuk teman-teman sendiri ya, semangat lah. Jadi ya, kalau Crispy itu sangat berarti lah, kalau menurut kalau untuk kita mah untuk Seri Musim mah sangat berarti, karena tanpa mereka penikmat gitu, penikmat karya-karya Seri Musik ya nggak ada apa-apanya. Mereka mau jadi mereka suka sama Seria ini salah satunya karena ada keroncongnya tadi itu ya, salah satunya ya mayoritas sama karena ada keroncong, karena beda. Dari musik Jamaican soalnya beda. Beda sendiri ya. Keren. Nah, ada pengalaman menarik enggak sih yang berkesan gitu bersama Crispy Crew? Banyak. Satu yang aja menarik, satu yang aja sedih. Yang menarik, sedih ada dua. Ada ini. Ada yang bolehlah dua lah, sok. Yang sedih, yang sedih karena gua emo gitu ya, coba sedih. Setengah. Oh, mongkel. Sedihnya ini ada yang nembak Crispy Crew ditolak gitu. Jadi sampai sekarang belum bisa move on. Maksudnya dia gitu. Iya. Disebutin dia. Enggak ada.
situ. Oh, situ. Jadi ada personil bandnya. Situ tadi menunjuk. Tapi itu sampai kawin. Ya, tapi kan enggak harap ini mah itu. Udah tuh ngeskalem dun. Di luar. Jadi ada personil band. Yang jatuh cinta. Jatuh cinta. Tapi yang di bawah panggung tidak menerima gitu. Tidak menerima. Atau keluarganya tidak menerima. Padahal udah dibikinin lagu sama dia juga. Aduh sakit guys. Broken heart. Broken heart haligan. Lucu banget teh. Broken heart white lion. Mau bodas ini. Jadi, nah yang senengnya apa tuh? Ya itu seneng sebenarnya, kita yang seneng. Udah kejawab ya. Seri dan senangnya gitu ya. Kita seneng, dia sedih. Dia sedih. Kita itu seneng. Kejadiannya kapan? Udah lama. Siapa namanya teh? Dibahas. Si dia aja lah. Siapa nih? Nah, kenal si ya. Dita, kenal Dita? Enggak. Oh Dita namanya, oh Dita parah ini Dita. Sebutnya Dita ulang. Udah lah. Kasian nih Midun, kasian. Sir. Sir, ya ini selain musisi, Kak. Udah. Yeah. Seneng banget dia, Man. Gue lagi kebayang yang nontonnya si ceweknya kayak. Gue. Gak sabar dulu nih. Maaf ya. Bukan saya. Produser kepanjangnya gitu, kesian maaf ya. Maaf. Bukan personil yang dulu. Iya. Oh iya. Cuma jadi, ya gitu lah. Kak Yas, jadi Sir, ya ini selain musisi, dia tuh suka bikin IO juga, bikin acara juga nih. Iya, gue pernah bikin tour sama Rocket Talkers lawan atas, ini kita dia. Rock Hatur. Ini dia yang bikin. Di Disjust. Sebenarnya bukan bikin IO sih. Kalau saya kan cuman hobi aja. Jadi IO itu komunitas, teng membikin ini bikin. Pada saat acara ya itu terorganisir jadi IO gitu loh. Setelah beres acara ya udah biasa lagi komunitas lagi gitu. Jadi enggak bikin, wah ini bikin kantor ini untuk ini. Tapi enggak. Emang hobi berarti ya? Hobi aja. Hobi. Soalnya kan kalau bikin acara tuh capek bro. Kan kayak kontakin orang, ini harus gini, ketemu lagi. Tapi lu malah menikmati yang gitu ya? Sebenarnya karena alhamdulillah teman-teman dari Antek-Antek, CCI juga sampai sekarang juga masih bareng sama saya. Jadi banyak teman-teman. Mananya orang ini apa? Bantuannya? Gitu. Iya. Banyak juga yang jadi ikutan jadi panitia. Jadi panitianya. Iya. Jadi teman-teman. Jangan kaget itu. Mungkin deh beberapa hari dari helpin ini komennya Sri, saya ada nikah nih rencana ya bisa. Bisa. Itu WO guys. Oh beda lagi. Itu WO, ini IO. Beda lagi. Apa aja nih? Udah enggak usah bahas nikah-nikah. Maaf. Siap. Anjing jadi kau orang. Eventnya apa aja tuh kalau yang masih diinget yang ingat semua kalau eventnya mah ada kalau untuk CCI-nya kita selalu bikin CCI party. Sekarang itu udah yang ketujuh harusnya kalau nggak pandemi. Okay. Terus ngopi ngala gedai itu konsepnya ya emang ada kompetisi kopinya juga, brewing competition gitu, sama musiknya genre kalau ngopi ngala gedai gitu, ada kopinya di situ, Singa Pes, Skankin Oi Pes, One Wolf, itu lu nggak terus pakai timeline atau lu kayak bulan depan bikin ya, gitu? Enggak, spontan aja gitu. Kan ngalamun, gawe, enak cara. Aku gawe di wae. Ya, yuk, ini kan. Berarti lu kalau yang kayak gini nih bagus nih, ngelamun ada acuannya jadinya ya. Bagus sih. Ya. Nah, sering-sering berarti ya. Dadah. Halo. Gitu. Ya, nama lu ada Sir loh. Gua mau nanya nih ya. Oh iya benar. Itu Sir itu dari mana sih? Karena dulu Don. Oh Don. Oh jadi ini Sir. Karena Sir biar beda. Oh gitu. Gua pikir lu sempat ke London gitu lu terus dapat. Iya dapat mandarin. Mandarin gitu. Oh gitu. Harusnya gitu punya jabatan kan? Iya punya jabatan. Sama Sir gitu, tuh. Ya. Oh gitu. Kayak Don ini Sir gitu ya. Ini Sir karena dulu kan bareng sama teman Don Lego. Don, terus lagu-lagu yang dulu sempat dipopulerkan sama teman Don Lego kan dibawain lagi nih. Iya. Jadi pinggir oge, nah, Sir we orang gitu. Enak Sir. Ngomong-ngomong tentang tadi sebagai pemain band juga iya, musisi iya, terus bikin acara juga iya. Apakah itu salah satu cara untuk mempertahankan konsistensi apapun itu? Iya. Mau hidup, ya. Mau apapun, atau regenerasi misalkan jadi salah satu wadah untuk regenerasi baru. Ya itu ya, mempertahankan survive, hidup, eksistensi. Terus hubungan emosional antaranya pelaku sama penikmat. Oke, lu ya. Sampai mikirin yang gitunya ya? Harus dipikirin. Detail banget. Okay, itu detail banget. Terus yang kedua, menghilangkan kejenuhan, stres, biar tidak ngobrol sama galon. Iya.
biar nggak ngobrol sama Galon, berarti lu dulu ngobrol sama Galon ya? Bungkar juga dia. Tapi Galon masih aja ngobrol, dong dong. Kalau udah absen nih, absen. Jadi itu, jadi ya apa ngisi-ngisi waktu yang bisa buat hati jadi kabar berangkat lah, bisa senang, bisa menyibukkan selalu, menyibukkan diri. Kadang-kadang kalau anjir lagi pada pandemik nih, bikin event susah, lagi bisa maksain bisa, kalau enggak ya udah nggak main. Yeah. Oh gitu. Di pendi Parapatan, konser terus. Masih terus ya. Tapi di Parapatan. Iya iya. Iya iya di kolong ya. Di kolong itu juga payang. Yeah, kadang yeah, yeah. Bosan juga payang lewat mampir ke anak-anak Jampla Surpatan. Kayak gitu-gitu dong keseharian enggak. Eh atlet juga loh. Hah? Atlet juga loh. Atlet apa? Perenang. Oh, perenang. Iya, atlet. Atlet apa? Perenang. Iya, atlet apa? Oh, berenang. Berenang. Oh, tetap gitu, tetap ya. Tetap. Wah, gue makin penasaran ya. Iya, iya. Ini kayak kali weh. Ulah, orang ketika kusruk deh kayak bahasa. Oh, gua ketika kusruk. Pernah. Kali ke pas ngajai. Satu kanan panggungnya di sini, ada dekat-dekatannya. Si posisi ininya teh nanti gini, pas mau jaya kio aja timbali kadi cebur jatuh karena terus di Tegal saya minta ayah anak cece Tegal bikin acara panggungnya yang di mana mau di mana mas cina kata ada nggak yang panggung yang depannya ada balong bete ayah balong Andi ada. Aja video naga kalian nggak yang nyebrung ke balong ada itu. Ada loh itu asli anjing jaba China ngecoklat itu mah kiru Oh, kiru teh coklat warnanya. Iya, yeah. Yeah, kayak irujan, ya, irujan gitu, kena tanah. Pas nyampe ke situ, itu waktu tur Jawa. Jawa. Maksudnya, band main, lu bilang gitu ya. Gitu. Lagi main. Main, ada YouTube, ada? Yo, ada. Ada. Keselak nggak itu airnya? Enggak ya? Enggak kan. Ya, cuman di sakunya dapat ikan. Ada. Bener? Wapna kan dekat di Tegal, dekat pantai. Cocok ya. Misi airnya tuh, anjir dah tapi bayi dah resepnya, ngajai. Oke. Okay. Gitu. Nah, gak ada penyesalan nih? Oh tidak ada. Gak ada. Sir, ini tuh personilnya dari CCI juga? Enggak? Kalau ini masih dulu mungkin antek-antek. Oh. Belum. Oh oke. Okay. Belum CCI. Okay. Semuanya di antek-antek ya? Berarti ya? Enggak sih. Enggak. Ada berapa yang ada? Beberapa lah. Beberapa. Beberapa ini paling itu. Ini paling itu. Tadinya jadi fanbase akhirnya jadi player juga ya. Iya. Keren. Mantap. Nah, enggak ada batasan buat Sir. Betul. Enggak ada. Closing statement nih. Dari masing-masing silakan atau dari Sirnya aja boleh. Coba dari langsung wanteng gua dengar tanggung. Closing statement apa tuh? Nah, kamu acara ini, saya. Oh, acara ini. Kalau lihat lu gua inget Sonic Youth ya. Ada Sonic Youth tuh. Benar. Iya. Dirty Dog, Sonic Youth itu kok di sini. Gimana? Jadi apa ya buat saya pribadi gitu, yeah. Pendengar musik dari zaman dulu, dari waktu di warnet gitu ya, dengerin band-band dulu, terus sekarang pada reuni lagi sih, ya cukup membawa apa? Memori ya, memori lagi pada gitu zaman ya. Itulah waktu masih sering di warnet, main game, dengerin lagu-lagu. Lagu apa lu dengerin apa? Ya banyak, kayak Crosshead, yang kayaknya kayak gitu-gitu. Oh gitu, gue artinya dia nyebutin nama band gue, ternyata enggak. Oke lanjut. Entah, udah basi ya. Lanjut, enggak bercanda gue. Iya, Sonic Youth nih. Ayo. Tadi lo sebelumnya gue mau jelasin dulu. Jadi program ini tuh ada reuni, kayak kemarin, Forgotten, terus nanti bakal ada Burger Kill. Terus ada kolaborasi kemarin ada Marginal sama Jason Ranti. Terus ada juga project tuh. Rahasia Intelijen sama Kudeta kemarin. Oh iya iya. Jadi iya. Programnya seperti itu. Iya, nah menurut teman-teman nih, posting statement-nya seperti apa? Tadi mungkin dari Bapak Korea udah. Dari Bapak siapa sekarang? Dari kamu karena mengalirnya ke sini. Oh mengalir. Menurut saya di acara event ya. Event apa ya? Ya. Program acara Elvin Reunite sangat United moment ini sangat bagus sih. Soalnya udah lama enggak lihat-lihat yang si Forgotten sih yang ditunggu. Wih. Drummer-drummernya. Iya, iya. Ada personelnya loh di sini, ada salah satu personel Forgotten tapi enggak kita sebutin ya. Oh iya, tadi gue. Namanya Toteng namanya ya. Iya. Ya katanya jangan disebutin. Ini main gue jangan. Halo Toteng. Ada dia denger sekarang, dia denger. Ya itu. Cuyol tapi ibu. Iya. Tiap hari apa? Rilis? Kamis. Hari Kamis malam. Selalu mantengin? Selalu.
Wah keren, dari episode pertama? Iya. Wah mantap. Jason Ranti yang... Ya, lu penikmat banget dari episode pertama ya? Iya. Berapa kali gue menyebutkan huruf R tuh dari episode pertama kira-kira di banyak bisa nama sih. Berapa kali kayaknya komen? Coba sebutin. Kalau udah nonton. Iya terakhir, ujung sana dulu. Belah sana. Dun. Kalau saya sih... Bukan nama mantep gue lah. Ya karena iya... Disukur sama Gesila, ku kopin, terus si Dita dehnya. Sama lain. Coba suka suicide. Karena udah lama kita enggak ngumpul bareng kan. Terus ada program ini jadi ya, ini kita jadi erat lah. Iya, iya. Satu rame lagi. Iya. Ge, ini baru ketemu lagi, Ge. Iya, satu rame lagi. Latihan ge henteu. Enggak latihan. Enggak latihan orang. Iya. Iya, latihan orang mantan, ada orang indit kamari. Iya. Salah tayut teh. Guna latihan kan sih. Biasanya kalau band yang personnya enggak ada diomongin. Pasti kalian ngomongin dia kan? Iya. Pasti. Semua ada pasti. Jadi belum siap dia. Belum. Dulu, Yopi. Canda yung. Ya, Yopi Dirty Dolls gimana nih? Uyong. Ya. Uyong. Program yang sangat ini wadah ya, wadah. Jadi nggak ngelihat skena musik dari genre apapun. Jadi ngomong-ngomong kolaborasi, kita di Hellprint 2018 pernah featuring juga kan sama siapa? Drummernya Forgotten sama Jalu. Jalu. Ya, kita di metalin juga. Ya aku tahu itu. Nah itu. Gila. Jadi Hellprint buat lu berkesan lah intinya. Berkesan gitu banget. Ya. Salah satunya itu gitu ya. Adalah jadi hubungan sama perform lu bareng ketika di Hellprint gitu ya. Ya. Jadi intinya acara ini adalah sebagai wadah. Nah. Ya, oke. Okay. Lu ini belum nih? Iya gimana? Yang pertama sih yang bikin ngaburi gidik ya. Aduh ngaburi gidik. Saya kasih kesempatan untuk bisa reuni sama si Don Gelo. Iya. Sama Don Lego. Latihan juga baru kemarin, pas latihan gue guys, anjir ya, asa flashback bahwa barengan deui gitu kan. Paksa di hati, paksa di. Udah jangan sedih. Udah mending berenang aja gitu biar semangat. Jadi satu kebanggaan dan suatu motivasi lagi untuk saya pribadi, untuk ya tadi juga gara-gara acara Hellprint reuni. Jadi terbuka wacana sama teman-teman Don Lego untuk bikin sesuatu gitu. Yeah. Jadi sangat berkesan pisan. Yeah. Demi Allah. Tapi emang iya loh, setiap episode kita tuh selalu menemukan teman-teman pada kayak satu rahmi ya. Satu rahminya ketemu lagi sama karya-karya lamanya, terus orang teman-teman lamanya untuk kumpul lagi gitu ya. Dan ini juga diharapin. Ketemu ke cara rangu kemarin. Oh gitu. Iya, ayah nupoho, iya. Ya, kumasi. Lanjut KB. Jadi ngobrol endah pokoknya. Asik. Endah ya. Jadi keren banget. Nah, oke Super Friends. Duh, kita akan lihat stage perform dari Sir. Iya, udah enggak sabar banget. Silakan buat teman-teman semangatnya. Tadi ulah berenang di dia, balong di dia mah. Semangat. Apa? Mau disiapin enggak kolamnya? Enggak. Udah. Ada ya? di luar. Ada di luar. Oke. Kita akan lihat performance-nya dari Siri Ai sama teman-teman personil yang lainnya nih ya. Terus ya suatu kebanggaan banget nih. Kita bisa lihat orang kreatif nih. Ya ini salah satu orang yang paling kreatif lah. Maksudnya dia ada di kota Bandung. Oke. Lanjut. Udahlah. Kelamaan ngopi guys, kita pengen lihat berenangnya Sir Iyai. Enggak, maksudnya performance dari Sir Iyai. Please welcome Sir Iyai. Di negeri Bandung kita ada singgah. Banyak pemuda serta gadis lawa-lawa. Melanconglah ke tanah Jawa. Kota Bandung awal.
sejuk. Gadis-gadis panggil pandai memuji. Pinggangnya rapi, jalannya pun lenggak-lenggok. Tua muda tak tahan menengok. Kota Bandung mahawanya sejuk. Gadis-gadis cantik pandai memuji. Pinggangnya rapi, jalannya pun lenggak-lenggok. Tua muda tak tahan menengok. I know we ain't no boo.
dari taraf sejuta asa. Joy for the club at his best time. Joy on the broken heart, not feel so strong. Terhanyut meratapi tentang lalu yang mungkin menyiksa. Terpuruk dalam setitik asa. To explore our awesome world. All them roads leading us to the top. We dare to dream and dare to put a stop. Gonna scale the summit, gonna reach up high. We are the chosen, the ones to climb. Dare to touch our world, cause now's our day. To see our spirits lifted up. Lifted high. Lifted high. Friends, kembali lagi bersama gue Givani Gumilang. Dan gue Yas Budaya, kita di program Super Music United Moment. Widih. Ya, duduk, tadi... duduk sekarang. Oh, duduk ya. Nah, kita duduk. Nanti kalau kita duduk, gak mungkin hanya kita berdua dong. Ya gak sih?
Iya dong. Eh, tapi sebelumnya tadi kita kan udah lihat performance dari Bridge Holder, band submit ke webhelpprintofficial.com dan juga sudah ngobrol dan lihat gimana performance dari Sir EI. Dan sekarang yang tadi kita obrolin enggak berdua aja. Iya, iya. Di belakang kita udah bersama Don Lego. Tadi ada Sir EI ya. Kayaknya masih nyambung-nyambung aja ya. Nyambung-nyambung aja nih. Pernah kenal enggak sih? Iya, itu pernah dengar enggak? Pernah dengar nama itu? Iya, yang mana? Ada Dian. Ada apa? Ada Dian. Oh, iya. Kenalnya ada Dian emang. ini kita bersama band yang wah super hits banget ya. 2 tahun kemarin ya. Don't let go. Gitu. Ah, aing mah euy candaan. Aing mah please bro. Please. Enggak usah dibenerin juga sama lu. Direvisi. Kita bahas yang benar jadi tahu. Oh iya benar-benar. Kita sama Don't Let Go luar biasa banget. Band yang sampai hari ini tetap harum namanya gitu. Tetap keren gitu. Buktinya adalah eksistensinya sampai hari ini masih ada di sini. Ini adalah salah satu band GG yang maksudnya salah satu idola saat GG bikin band Sky itu adalah Don Lego. Aduh, pernah punya band, saya terharu. Bener ya, Skamia Sky ya kan? Apa? Regenerasinya kan Don Lego dulu baru ke yang band vokalisnya cewek yang udah keluar vokalisnya. Gitu ya, gue tahu gitu sih. Itu bisa diperkenalkan nih membernya? Boleh dia siapa dulu? Ujung sana. Oh, ujung sana. Saya Obet, trompet. Halo, saya Boy di bass. Saya Ulup, main gitar. Saya Herman, bapak rumah tangga. Saya Piko, tenor saksofon. Oke. Okay. Tenor saksofon, tenor ya. Tenor. Berapa tahun tadi? Tiga. 6 tahun ya. 6 tahun. Kita bakal lanjut lagi tapi ngopi dulu. Oh, ngopi dulu. Oke. Okay. Biar enggak panik. Biar enggak panik. Just gajah dulu. Cing-cing. Kopi tubruk sejati dengan rasa lebih mantap dengan racikan warisan. Kopi tubruk sejati, kopi dan gula terpisah, rasa manis bisa diatur sesuai selera. Tubrukers, yo ngopi gajah. Tapi benar ini bisa diatur buat. Maksudnya kan ada kopinya, ada gulanya di sebelahnya. Iya. Jadi takaran gulanya bisa kita atur. Asli. Go. Baik ini mereka baru. Sangat dong. Enggak suka manis enggak usah pakai gula. Enggak suka manis? Oke. Udah ke sini, kopinya udah kerasa, udah rasa segernya, kayaknya sekarang saatnya kita dapat nutrisi dari Don Lego. Betul. Apa nih harus kita tanyain nih sama teman-teman di Don Lego? Apa nih? Nih, gimana sih awal mulanya terbentuk Don Lego? Awal mula sih standar paling dari tongkrongan. Oke. Okay. Biasa nongkrong di mana kita? Zaman dulu kita di BP, BP di belakang BP di PI. Ya ketemunya sama anak-anak ya di situ kita di belakang PI ya di ngobrol situ ketemu belakang BIP. Jadi informasi buat teman-teman yang mungkin di luar daerah Bandung gitu ya. Di Bandung tuh ada salah satu mall yang selalu diramein di tahun 90-an ya. Di belakangnya belakang BIP itu ya. Ada hotel enggak kita sebutin hotelnya ya. Jangan sebutin ya. Di situ tiap sore pada nanggring gitu. Oke, terus kadang di depan kan depan dulu ada kan tugu baut namanya kalau anak-anak bilang. Iya. Dengan kaset. Tahun berapa sih? Itu mah 92 ribuan lah. Wow, udah lama banget. 90 ya gitu ya, 96, 97 gitu ya, gitu ya. 91. Oh, mau jadi Eong murid sama Eong ya. Tapi sekali pas Eong mau bikin band, ayo. Ya itu ya mau mula. Kita tahu musik itu ya dari situ kan ada tongkrongan itu di depan ada jual-jual kaset. Oke. Okay. Si Ira ya dulu. Dulu Ira ada sama si Jerry. Oh iya, Jerry sebagai Jerry Agenskin. Oh, Jerry Agenskin yang tinggi sekali ya. Doi kan main tek. Dulu kan MRC, you know. Oh, oke. MRC ya. MRC. Nah, ini gue harus tackle banget ya. Jadi MRC itu adalah sebelum ada Yahoo Messenger. Pakai MRC dulu ya. Ngobrol-ngobrol pakai nama nickname gitu ya. Oh. Jadi dari tongkrongan ya. Tongkrongan. Dan terbentuklah Don Lego di tahun 92 ribuan. Oke. Nah, itu dari awal terbentuknya Don Lego sampai sekarang udah berapa album sih? Atau berapa single? Total sekarang 3. 3 album ya. 1. Harusnya 4 ya, jadi 3. Single 1. Oh, harusnya 4. Harusnya 4. Cuman ada kendala. Bobet, kok Boy ngungsi? Boy Violet. Sebenarnya tahun berapa jadi mulainya? Don Lego udah ada untuk namanya, oke namanya Don Lego. Tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an ya. Siapa tuh yang bikin tercetusnya Don Lego nih? Kalau dulu
iseng sih sama Nova dulu nomornya haircut. Set. Lihat film, Gimana halus sih. Don Lego ya. Oh, udah aja. Akhirnya Don Lego. Don Lego ya. Wow. Yeah. Benjamin juga ada film Don Lego ya. Ya itu dari situ. Sih itu ya si Don Lego cowboy yang nembaknya gini kan ya kan. Kalau nembak ditutup kuping dulu gitu kan. Aduh, hebat banget itu benar. Luar biasa. Oh, sebenarnya enggak ada niatan bikin band sih dulu. Dulu kan kita bikin ada acara nih, komunitas nih anak-anak. Di Bandung gitu ya. Apa? United Record ya. United Race. Awalnya dari situ kita anak-anak itu jadi panitia awalnya. Tapi di situ nggak ada band nih, nggak dari band Bandung itu nggak ada gitu. Oh, jadi band luar kota semua. Makanya kita panitia bikin band gitu. Awalnya dari situ ya. Awalnya dari situ. Jadi spontan aja gitu ya. Bawa ini ada lagu sendiri. Ya itu langsung kita langsung nyari-nyari. Keren. Bikin lagu sendiri. Nah, album semua nama album deh yang tiga itu dari pertama sampai yang terakhir namanya apa? Yang pertama Dancing in the Moon. Oh iya. Yang kedua. Romantis sekali ya itu ya. Oke, album kedua. Yang kedua. Tahun berapa itu? Tahun? Ya itu. 2003. 2002. Keluarnya itu 2005. 2005, 2004 lah. 2005 rilisnya itu. Rundingin dulu, sok. Pastiin dulu ya. 2003. Ya, 2003. Gitu ya. Dia pun berarti sebelum 2003 tuh udah sempat manggung-manggung dulu sampai bangunin album gitu ya? Atau langsung bikin album? Enggak. Dulu 5 lagu sih. Baru 5 lagu. Dan 5 lagu itu masuk ke album semua? Ya. Oke. Dan yang kedua nih? Yang kedua? Cowboy Pilot. Ya itu, Cowboy Pilot itu. Cowboy Pilot yang tidak jadi. Yang kemarin terakhir itu Melaju Perlahan. Oke. Itu tahun berapa yang terakhir? 2000 berapa ya? 2015. Udah 6 tahun yang lalu, udah lama ya? Iya, udah. Pertama udah kali Don Lego dibikin, personelnya berapa orang sih? Totalnya berapa orang pas pertama kali? Total ada 7. Dengan musiknya ya seperti yang saat sampai hari ini Don Lego punya ya. Gitu. Udah gitu ya. Kalau 7 berarti pemain brass baru dikit ya, 2 ya? Baru 2. Wih, tahu banget kayaknya pernah hanya bed kayak ya, tahu banget gitu ya. Pemain bassnya apa kayak lu tahu ya. Lanjut please. Oh iya iya kemudian. Lu dibahas ya. Gue suka nyolek soalnya. Oke, berarti 3 album tuh. Oke. Iya, 3 album terakhir tahun 2015 sudah lama banget. Semoga selanjutnya Kang bikin lagi albumnya. Amin. Oke. Sebenarnya materi udah ada gitu, cuma tinggal di tag karena kan itu tadi kita kehilangan. Iya, sang vokalis gitu. Maksudnya hilang lah ya. Orangnya ada, maksudnya hilang tuh orangnya ada ya. Iya, orangnya masih ada. Orang masih ada. Gitu. Cuman keluar gitu ya. Keluar gitu. Oke. Okay. Iya, karena gue liat, wah banyak banget kalau lo gigs sebelum COVID-19 gitu ya. Wah, Don Lego tuh selalu ada gitu. Di list tuh Don Lego gitu dan ya. Oke, lads, gitu ya. Lads, gitu kayak aduh. So this day ya itu menjadi apa jadi jargonnya. Kalau ingat Don Lego, oke lads. Saya selalu ingat itu. Jargonnya. Jujur ya Kang ya, pertama kali game diajakin ngeband, Ska. Ditanya, Ska tuh kayak gimana sih dulu enggak tahu kan, Ska. Kayak Don Lego. Oh, Don Lego, oh iya tahu tuh. Itu padahal gue kuulen banget. Zaman kuulen itu apa kuulen? Kuulen itu teh kampungan banget ya. Anak-anaknya tuh inyai. Kuulen. Biasanya pas denger kan itu saat itu lagi ramenya Don Lego kan. Dan kayaknya enggak tahu genrenya itu apa pas didengerin. Oh iya ini tuh Don Lego. Oh let's go guys kan. Dan akhirnya pernah sering manggung di Hellprint. Guys, sampai mikir kapan ya gue bisa band gue bisa manggung juga kayak Don Lego gitu kan. Secara Hellprint itu kan bandnya metal semua ya. Iya. Tapi Don Lego bisa masuk, gue pasti bisa. Alhamdulillah. Cerita sedikit ya. Tapi di awal sempat di kayak si Kumbang juga di botak. Enggak sampai gitu ya. Kali aja pengen mencoba gitu, kali ke. Ya total itunya. Iya, totalitas. Mas Frederiksen gitu juga ya. Emang kudu dibotakin totalitas gitu. Enggak juga. Tapi enggak butuh waktu lama loh lihat Gege ya. Gokil ya. Melihat Don Lego jadi inspirasi luar biasa banget ya. Kita apa ya hepan-hepan aja katanya banyak juga yang jadi inspirasi. Pasti. Silakan komen di bawah ya kalau ada yang mau komen atau kangen sama Don Lego, kangen manggungnya atau punya cerita seru sama Don Lego, boleh loh. Cerita lo di bawah ya, pasti banyak banget yang punya cerita-cerita seru. Banyak. Asli, Bu, ya pasti, Bu. Maksudnya full of peace musiknya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang kangen ya. Pasti kan kangen dong sama personil-personil yang lama, ya kan? Udah berapa kali sih bongkar pasang personil dari awal sampai terakhir nih? Aduh. Ayo. Dari beras aja udah 3 kali. Tiga kali?
drum 4. Oke. Okay. 3 drum. 3. Drum 3, 3. Drum 3. Gitar 3. Gitar 3. Iya. Yang netep siapa nih? Yang dari awal terbangun ya ini berdua. Berdua ya? Iya. Soalnya sih bukan yang netep, tapi kepaksa gitu. Kepaksa. Oh. Soalnya Anda catchy sekali, soalnya kalau udah main itu kayak catchy sekali. Tapi maksudnya personel yang udah keluar juga masih tetap lunch dong ya? Masih hubungan baik. Oke, boleh jelaskan apa itu lunch? Jelaskan lunch. Masih baru udah masih bro, masih ya? Masih saling berkomunikasi juga ya? Masih. Kayak meh, dia punya kesibukan sendiri aja. Pernah ini gak sih manggung kadang-kadang misalkan tiba-tiba pengen ngajakin si pesona yang lama gitu main, pernah ada kayak gitu gak sih? Waktu itu pernah, waktu di Surabaya. Oke. Okay. Waktu Surabaya. Oh ada pesona yang dia di Surabaya? Iya. Jadi personel-personelnya semuanya ngumpul. Beras tapi gua sampai double gitu. Wih, rame banget. Berasnya sampai ada 8 mungkin. Ya ampun. Oh serius? Kok ya, enggak tuh gajian? Kalau kejo, Ge. Ini status ewang. Secara komunitas, jadi emang seru-seruan aja. Jadi banyak beras banyak, terus gitar double yang kayak gitu. Ya berarti reunion juga ya? Iya, dulu, okay. dulu banget sih udah tahun berapa. Pertama manggung nih, Don Lego. Terus yang paling berkesan di mana? Pertama manggung acara itu yang anak-anak yang bikin acara itu Soul Shakedown Party. Oh shit. Yang ya, panitia sendiri lumayan ya, itu di bukit. Ada bukit kafe itu. Oke. Okay. Ya, asik banget lah. Main pertama berarti biasanya kalau kayak gini ya. Main pertama biasa. Main pertama. Main pertama. Opening. Pasti. Itu pertama kali main terus ya dengan musik yang kalian mainin sangat gampang banget orang untuk maju ke depan mah ya. Udah segampang gitu. Soalnya di bukit ya, penonton makin banyak, udah gak bisa kemana-mana gitu. Mau gak mau, aku di joget gitu. Pilihannya gitu, benar-benar. Wayahna imah. Wayahna. Yang berkesan nih. Berkesan. Di mana? Apanya? Acara? Iya. Mungkin satu-satu gak apa-apa. Berkesan. Mungkin ada yang punya pengalaman yang paling... Iya, beda-beda. Pernah main di Jogja kalau saya yang berkesan. Di Jogja kita emang ngeteng lah ya. Dari Bandung itu emang kita bikin acara ya berangkat aja pakai kereta ekonomi nggak ada tempat ya kita duduk dapat tidur di emper gitu samping ayam itu kan dulu kan zaman dulu kan kereta itu zaman ekonomi mah gitu ya ini kayak film tahun 70-an gitu ya kayak itu bawa alat-alat banyak giliran di sana nggak ada tempat kita tidur di jalan sambil megang alat itu keren. Itu ya jadi itu cerita ya. Iya. Itu buat gue itu sangat kenal banget. Gue pernah ketemu sama dia nih, boy di Lonates pas main di kereta api lu sendiri doang ya. Yang lain udah duluan ya. Iya, benar. Itu sibuk banget kayaknya. Tinggal kereta. Ketinggalan kereta. Mandinya lama. Iya, sendiri telat datang. Oke, guys, kita berhenti dulu di sini ngobrolnya, nanti kita bakal lanjut lagi setelah penampilan dari band Superfans asal Bandung Kabupaten hasil live session di 13 kota kabupaten. Ya. Yeah. Please welcome Brad Ford. Yeah. Mental juga kita persiapkan living latihan fisik. Kemis terbaru kita mengeluarkan single dan selanjutnya masih dalam pengharapan. Dare to perform, I dare. We'll be right back.
Please don't hesitate. Be together.
Bradford. Ya, jadi Bradford ini adalah band Super Friends dari Bandung Kabupaten yang sudah mengikuti live session United Moment di 13 kota kabupaten. Semangatin atuh Kang buat teman-teman. Iya, tuh harus semangat di performin. Keren kan? Keren. Menurut teman-teman lihat Bradford apa ya? Maksud lu yang bikin mereka keren tuh apa? Musiknya, jelas musiknya. Sebenarnya nggak fresh sih, cuman karena warnanya ada di tahun-tahun sekarang, jadi semakin cocok berkembang ya? Gitu. Oke. Oh berkembang dari tuh, sound, dari soundnya, dari segi soundnya gitu. Apalagi soundnya kayak makin kesini, gitu. Band-band sekarang soundnya tuh makin ini ya, bukan explore, hanya rekaman aja. Oh, rekamannya udah bagus, berarti live juga harus kayak gini juga gitu, luar biasa. Biasa. Ngomong-ngomong, sekarang kan mau lagi ngeband ya ceritanya ya. Selain itu ada side job nggak sih atau jadi ini apa job utama first job kalian nih ngeband teh? Banyak sih di kita nggak. Wih banyak kejadian. Maksudnya masing-masingnya ber ini. Oh, punya kesibukan masing-masing. Punya banyak kesibukan masing-masing. Seperti Obet mungkin punya clothing juga. Boy dengan kerja di kontraktor gitu. Iya. Semuanya banyak. Saya ngajar gitu. Oh, lu ngajar juga? Ngajar. Kalau saya mah ngurus kaktus aja lah. Kaktus? Ya. Oh, tanam-menanam ya Kang ya? Ya hati lu, tajam tapi mahal loh itu. Tajam tapi mahal. Kecil aja udah mahal ya kaktus ya. Juaranya. Semua pada punya, ya dan keadaan saat ini gitu ya. Akhirnya adalah tetap harus produktif. Betul. Dan harus gimana caranya harus tetap hidup gitu ya. Iya, pertama. Ya. Dapur utamanya ya. Harus tetap ini ya. Oh, tetap terpenuhi. Itu yang paling penting. Tingkrim. Kita rajin latihan karena emang acara ini sebenarnya. Kalau enggak mah enggak ada latihan berarti. Iya. Kita punya kesibukan masing-masing. Oh gitu. Tapi tetap kontek-kontekan di komunikasi di grup WhatsApp banyak. Maksudnya lebih ke rutinnya emang menyiapkan buat acara Helprin. Oke, keren. Mantap. Ya. Tadi Ge sempat cerita berapa personal Ge? Go. Tadi sempat ya. Jadi tuh nyeri tuh. Asli, go. Factor you. Factor I. Oke, Don Lego ini dibilang salah satu pionir ska di Bandung. Wih. Dan di Indonesia. Asli, Bu. Bukan, jadi bukan lebih ke pionir sih. Sebenarnya kan sebelumnya udah ada kan. Di era-era 90. Kayak Yopi, Tidol, Ajin. Kita mah lebih ke meramaikan Hasan Naskah yang saat itu lagi mati suri. Lebih ke second wave sih kan. Second wave-nya ya, second wave. First wave-nya Singa Jengke ya, si Singa Jengke. Itu masih era-era Naskah yang tarik-tarik ringan. Apa? Singa Jengke? Polisnya. Alah. Di Bandung tuh apa? Naskah tuh ya identiknya. Kayaknya yang kenceng-kenceng. Sebelum ini tuh ya yang ska yang kenceng-kenceng ya, ska core. Oh, iya. Ska punk juga ada ya. Iya. Kayak kita tradisional tuh beda sendiri. Skinny beer itu kan. Betul. Kebayang tadi sama tim di belakang nih kalau ngomongin Don Lego, kebayang waktu jam Saparua gitu ya. Kan penonton penuh banget. Wow, udah kayaknya itu ya. Kita lihat dulu, lihat Against Skin, lihat Dirty Doll, lihat Nine Bullet, Slow Man terakhir gitu kayak udah aja gitu ya. Belum King Kong Beeran. Aduh, ngarep ya. Sama kemarin main sama Mickey Boston di Saparua. Pernah di Boston. Main di Saparua. Pernah. Enggak jadi kali datang ke Indonesia juga ya. Oh iya. Yeah. Mungkin Seferis namanya. Seferis sama pernah di Monumen. Oh pernah ya? Itu main pernah main ya Seferis. Wih, sama Real Big Fish juga. Sing ngeband. Oh iya. Yeah. Oh lebih ya. Real Big Fish juga main ya. Nih, sekarang nih kalau ngomongin genrenya sendiri gitu ya dari Don Lego sebutnya apa sih sebenarnya kalau ngomongin genre? Lebih apa ya? Kalau misalnya dari yang pertama-pertama Don Lego itu mainnya lebih ke tradisional ska sama ska two tone. Kayak di spesial. Wah, baik banget itu di spesial. Nikmat banget itu spesial, enak-enak banget. Okay. Tapi semakin kesini tuh kita semakin mengembangkan diri juga gitu, mulai-mulai merambah ke agak-agak reggae 80 gitu. Di-explore lah gitu. Banyak eksplorasi di album kedua ini banyak sih sebenarnya. Terpatok satu. Jadi genrenya terserah kalian denger aja lah apa gitu. Terserah yang ngedengerin. Iya, betul. Iya bener banget. Sekanya Don Lego ya, sekanya Don Lego gitu. Yang jelas masih encet-encetan. Nah, itu yang jelas mah encet-encetan itu ciri khasnya ya. Lirik tetap kebersamaan ya, tetap ya. Nah, liriknya beberapa Indonesia soalnya bukan beberapa, lumayan banyak bahasa Indonesia. Itu sangat relate banget gitu sama fans-fans Don Lego. Betul. Itu sih. Itu ciri khas sendiri. Nah, jadi pionirnya itu. Betul. Nah hari ini
Don Ego itu bakal reunion sama Sir Ian. Gimana tuh perasaannya? Siapa Sir Ian itu? Eh ya kan dong. Sir, udah dapat berarti mandat dari ratu itu ya, ratu di Inggris berarti ya Sir. Benar, begini ada Sir Ian sebagai. Terus juga gelar Sir. Pas di kontak awal-awal emang kaget sih, maksudnya dulu pernah sempet ya, cuman gak jadi mungkin kata Bres gitu. Belum ada momennya. Belum ada momennya, jadi makanya pas ini oke fix. Keren sih kayaknya, maksudnya udah lama gak ketemu, lebih ke gak ketemu, main musik bareng. Jadi rasa kangennya itu pas kemarin latihan. Jadi latihan terakhir tuh kapan? Minggu kemarin ya? Minggu kemarin latihan buat persiapan ini. Jadi sebenarnya merinding orang pas latihan kemarin. Jadi emang ketemu masih gitu. Ketemu. Jadi sama Yai ketemu di jalan, di mana masih ketemu. Cuman pas ya ini momen latihan itu pas Teng Yai nyanyi kan dulu emang gitar gitu. Cuman, oh, sekarang tuh berarti nanti nyanyi dong. Iya. Oke, okay, bukan main gitar ya. Bukan main gitar. Jadi karena mungkin di serianya dia vokal kan gitu. Jadi makanya pas latihan minggu kemarin itu lagu-lagu yang udah lama kita nggak bawain gitu. Pas ada satu lagu yang simbal dulu dreng. Nah, pas itu musiknya langsung wah ini kangen banget. Kangen banget. Terharu. Gue sangat kebayang ketika kalian latihan, terus pas selesai nangking bareng, terus kayak ngomong, eh dulu inget gak? Wah gitu ya. Makin malam ya. Makin malam ya. Makin hangat. Iya, makin hangat ya benernya. Ah, makin hangat ya? Hangat. Cocok kumpul makin hangat ya? Oh gitu. Luhun lah Pak Kajul, terus dipertemukan. Weh, itu dia. Itu tujuannya kita bikin ini ya kan? Keren. Keren. Nah, itu ngomong-ngomong sih, itu udah berapa lama sih resign dari Don Lego? Dari tahun berapa gitu? Tahun berapa sih dia keluar? 2014. 2014. Oh, udah lama ya? 14 berarti ya wajar kangen banget 7 tahun berarti 7 kan tahun. Ya? 7 tahun. Kenapa dia keluar ya? Udah tahu. Standar lah. Sibukan masing-masing. Oh, kenapa? Karena punya kesibukan masing-masing. Oh, kesibukan masing-masing. Dicari. Dia punya kesibukan. Ayolah, ya. Ayo, jangan bertanya. Kopi. Doi waktu itu lagi fokus bikin usaha kopi ya. Usaha kopi. Usaha kopi. Usaha kopi ya, gitu ya. Jadi lebih ke apa dia mau fokus dengan usahanya gitu, dengan emang nggak begitu intens sih awal-awal gitu. Waktu pas waktu di kontak tuh nggak diajakin buat acara ini, dia langsung oke atau dia entar gua kabarin lagi deh. Langsung oke ya, karena emang hubungan baik jadi ya, karena ada. Kan tadi emang sebelumnya juga udah ada planning ke situ, cuman momennya belum ada. Iya. Dulu sempat. Enggak, dari... maksudnya gini Kak, mereka tuh masih sering ketemu. Cuman untuk band-bandan bareng baru kali ini. Iya, makanya pas gitu. nongkrong bareng ya. Tapi pas sudah latihan, muringkel langsung ya. Muringkel gitu. Lagi kalau kata Metallica, memory remain gitu ya. Asik. Muringkel. Ya maksudnya bulunya pada muringkel gitu. Yang udah lama enggak pernah dibawain, sekarang baru dibawain lagi gitu. Gitu. Itu ada lagu album pertama dibawain juga. Album pertama. Aduh. Album pertama nanti kita bawain. Keren. Nah, ini kan formatnya kita selama ini Don Lego tiap manggung tinggal cuma tak udah orang ke depan semua gitu ya, udah gitu. Sekarang ya di saat ini di sini kita bakal performnya digital gitu. Ini kan format digital. Baru kan sebenarnya. Gimana nih menurut teman-teman Don Lego nih? Kira-kira bakal ada kesulitan enggak sih atau gimana gitu atau ada masalah? Beda rasanya aja sih. Beda rasanya aja ya. Enggak bisa merasakan crowd. Asik. Udah lama banget. Dibutuhkan sense seniman gitu ya. Jadi pas main membayangkan di depan banyak orang gitu ya. Tapi emang banyak yang nonton. Spirit kita ya. Iya, ya betul spiritnya ya. Spiritnya yang dijaga ya. Mungkin bedanya emang lebih ke apa ya? Lebih ke biasa ditonton mungkin ya. Maksudnya sekarang kan kita harus mempersiapkan matang mungkin kalau misalnya virtual ya lebih betul. Dari perform. Rapi ya, harus rapi ya, detail ya. Iya, betul. Lebih hati-hati. Jadi emang harus benar-benar matang banget gitu. Iya. Kalau misalkan manggung-manggung kan mungkin ya, misalkan ada salah dikit mungkin udah itu enggak akan kedengar ya, benar-benar gitu. Udah lewati wajar ini mah. Wajar. Soalnya hati gimana gitu ini mah detail ya. Detail. Tapi seneng ya. Ini senang, acara virtual pertama. Acara virtual Budi. Ya pasti ketiga. Ketiga. Dulu ada komunitas terus clothing yaitu yang Bres itu punya pernah. Yang terakhir itu yang perwakilan Asian Ska. Ya, Asian Ska gitu.
virtual. Sebenarnya worldwide sih itu teh, cuman kita di ada festival, di ranah festival Asia-nya gitu, salah satunya kita gitu. Keren lah. Ketik kalau ini pandemi enggak ada tuh udah kesana kali ya. Mau ke gimana harusnya acaranya? Emang harus virtual atau emang konsepnya virtual atau tadinya mau offline atau gimana? Kita sebelumnya pernah juga pernah kayak manggung di Singapura mungkin. Makanya pas album yang Melaju Perlahan kita pas rilisnya di sana sebenarnya. Jadi sekalian tour Singapura Moods May Day. Nah, pas kemarin ada undangan buat bikin virtual bikin video dan nanti itu festival, bentuknya festival. Jadi ditayangin di seluruh Asia gitu. Wih, ada. Yang kemarin terakhir gitu. Keren. Jadi makanya kalau misalkan menurut saya harus detail sih, harus bagus, emang harus sangat detail gitu ya, karena hati-hati kan jadinya. Itu bakal terus ditonton orang. Terus ditonton ya. Betul. Terus mungkin besok ada yang nontonnya hanya nggak pakai headset gitu ya. Nanti pakai headset, wah. Iya, gitu ya. Tapi nggak ada Elvin ya dong? Ya nggak dong. Dan itu tuh salah satu band yang jadi langganan di stage-nya Super Music X Helprin. Yes. Ya. Makanya yang tadi Gaya di awal bilang, Donald Gaya udah sering banget main di Helprin, ya kan? Stage Helprin yang paling berkesan untuk Don Lego, kapan dan di mana? Yang pertama. Helprin pertama? Yang pertama. Soalnya selain berkesan, saya bisa dapat kembali master yang album pertama dari Kajul. Soalnya lupa kan? Ternyata di si Kajul itu. Aduh, benar. Masternya. Masternya. Jadi bisa gitunya. Udah nih, ini Kajul Helprin nih, dia bawain ini yang master dulu, ini bawain sama dia dulu kan sempat bikin cover ke Pak Kajul. Ya. Oke, dikasihin masternya pas itu pada itu ya. 2011 berarti ya? Kok 2011 sih? Dulu apa ya? Lupa lagi. 2011. Iya, 2011. Berapa kan 2011 ya? 2011. Harus Sulaiman. Pas ketemu, iya master membawa 2011. Ih, keren. Dia ingat aja ya, masih ingat aja ya. Biasa banget sih. Ya. Yo, berarti itu panggung Helprin yang berkesan buat teman-teman Don Lego ya. Yang pertama. Mungkin ada yang lain? Ada yang pengalaman? Ada lagi enggak? Soalnya Helprin tuh tiap tahun tuh ada penontonnya makin banyak. Waktu di apa di Lanut ya? Boy. Di Lanut, di Lanut. Di Lanut ya? Yon Armet, kalau enggak salah. Pertama mah Yon Armet. Yon Armet, Yon Armet. Heeh. 2011 itu kalau nggak salah. Ya, kenapa tuh? John Ahmed. Itu yang kenapa? Ah, penuh banget atau si Kumbang tuh nggak usah nyanyi gitu, kayak penonton udah kayak yang nyanyi aja udah gitu ya? Ya emang kan waktu itu kan Helprin pertama yang main kan banyak selain kita kan, jadi penonton Edan. Gereget deh. Ya terus emang tadi gitu kan biasanya kan band-band metal gitu. Iya, band ya. Kita bisa cool down ya. Alhamdulillah gitu. Iya benar. Dengan genre kita seperti ini gitu. Iya, jadi iya, pas awal. Kan nyalain mungkin kayak tiba-tiba cek udah ya, udah. Nah, ini gua relief dulu gitu ya, santai dulu gitu ya. Iya. Pendinginan. Asam dong. Nah, untuk perkembangan genre ska menurut Don Lego, khususnya di Bandung dan Indonesia nih. Perkembangan? Kalau menurut saya sih lebih warna musiknya lebih keren. Kalau semakin kesini tuh semakin berkembang, Ge. Jadi dari zaman yang masih musik-musiknya yang konvensional gitu ya, kayak main band yang biasa lah standar. Sekarang-sekarang yang elektroniknya udah mulai. Iya. Yang kayak dab-dab. Kayak gitu. Jadi udah mulai menyamur gitu. Iya, lebih banyak kayak tadi. Balik lagi ke explore, mungkin lebih ke mungkin apalagi tahun-tahun sekarang gitu, jadi kita tuh nggak tahu yang sekarang lagi naik tuh genrenya apa gitu. Jadi lebih ke pas kita lihat gitu, oh ternyata ada ini, jadi lebih keren sih, lebih meluas gitu sih. Nggak harus Tuton, Rocksteady atau apapun. Gitu. Gue kedenger kayak band-band New York gitu ya, contohnya kayak mungkin Tim Armstrong gitu. Tim Armstrong paling mendukung banget dengan musik-musik ska atau dub gitu ya. Kalau lihat dia tuh kayak ngeproduksiin banyak banget band-band yang semua yang dub gitu ya. Poison Ivy. Poison Ivy gitu ya. Asik, ketahuan banget angkatannya, terus gue jawab ya. Poison Ivy itu band apa ya? Sangat mudah ya. Tapi banyak banget juga kayak yang sekarang-sekarang kayak kita denger, biarpun genrenya nggak masuk kayak 21 Pilot gitu ya. Lagunya tiba-tiba ada juga. Raga ska-nya gitu ya. Ada nuansa-nuansa Long Beach Dub All Star. Main apa itu ya? Muda lagi gue nih, gak tau.
Ngomongin tentang regenerasi nih. Nah, kayak regenerasi ya. Iya, regenerasi. Kayak band gue adalah regenerasi. Muda. Band yang mana? Nah, itu band yang mana? Bandnya muda. Kalian tuanya nih ya. Enggak bilang tuh. Enggak bilang tua. Lebih dulu. Lebih dulu ya kan? Usianya lebih dulu, ngebandnya maksudnya. Menurut Tenrego gimana nih regenerasi sekarang? Menurut Tenrego, bingung boy ya. Saking bagus, saking banyak warna. Bener, asli. Ada beberapa band yang lagi teman-teman lihat kayak ini oke nih, ada band-band baru nih. Satu atau dua mungkin bisa jadi menjadi referensi teman-teman nih, ada? Bagus sih semuanya. Jadi rata. Lebih luas itu, lebih musiknya lebih banyak explore, lebih yang harusnya kita terpatok ke Tone Rocksteady, taunya explore ke mungkin ada distorsinya atau misalkan yang dubnya, elektroniknya dan lain-lain, jadi lebih ke keren sih menurut saya. Nah kalau sekarang emang mengerucutnya emang ke arahnya tuh lebih ke musik-musik yang agak ngedub-ngedubnya gitu. Ngedubnya Kemarin sih pernah ini ada Lowlines. Ya. Yeah. Main gitar nak kamu ya itu oke okay, berarti Sport. Memang zaman sekarang itu pertama digital semakin ini ya semakin keren lagi gitu lebih itu bisa menjadi banyak gue mau nanya satu agak baik lagi ngumur belakang fans kan ini di Indonesia nih nonton si Indonesia ini bahkan bukan Indonesia Southeast Asia bahkan si dunia karena YouTube ya nontonnya di Indonesia fans paling banyak Don Nego tuh di kota mana sih? Yang kayaknya kan kalian udah keliling nih, kemana-mana, sampai ke Singapura segala macem. Di kota mana gitu, yang kayaknya banyak banget fansnya Don Nego. Besma Karawang, Sukabumi, Jawa Barat sih, banyak Jawa Barat. Satu. Priangan Timur, Tasik Ciamis sih banyak. Paling banyak, kayak, wah ini pada komen langsung nih. Pasti gue yakin banyak nih. Langsung antek-antek Sumedang, antek-antek ini langsung nih pada komen. Fans fanatik mah, itu apa, Tasik. Iya, Priangan Timur. Sampai sekarang ya masih. Karena emang bukan fenomena apa ya. Jadi emang waktu dulu berarti 2000 berapa kita di Bandung gitu mungkin regenerasi yang baru-baru mungkin yang sekarang mungkin udah dewasa. Jadi makanya regenerasi antek-antek ini mungkin ngelihatnya sekarang udah punya anak dan lain-lain. Jadi makanya regenerasi ke daerah Priangan Timur itu mungkin balik lagi seperti waktu kita zaman di Bandung gitu. Jadi mungkin nanti mungkin tahun-tahun berikutnya mungkin dia regenerasinya kemana gitu. Jadi lebih fanbase yang paling banyak mungkin Priangan Timur. Iya. Ada antek-antek yang ya kan sebutannya antek-antek ya. Pergerakan komunitasnya dari penggemarnya Don Nego gitu ya. Iya. Yeah. Ada yang punya band juga terus akhirnya ini bandnya udah mulai naik juga nih. Oh banyak. Banyak banget. Yang dulu-dulu dan sekarang juga punya salah band satunya juga. Kok. Oh gitu. Band Gigi juga salah satunya. Oh, lagu punya band. Astagfirullah. Balik lagi punya band. Enggak usah. Dia enggak usah ngomong band Gigi. Oh, Gigi enggak punya band berarti ya. Lagi freelance sekarang ya? Freelance berarti ya sekarang ya? Iya, freelance. Oh, oke. Okay. Jadi kapan bisa gabung? Aduh. Guys, tunggu ya. Tunggu aja lah. Nah, teman-teman. Bagaimana menurut Don Nego tentang program Super Music Reunited momen ini? Karena di sini tuh ada yang kolaborasi. Ya ada kan? Kolaborasi. Jadi kayak kemarin tuh ada Marginal sama Jason Ranti. Iya. Marginal sama Jason Ranti mereka perform terus sambil ngelukis juga gitu. Jadi mereka nge-jam sambil ngelukis gitu itu kan. Iya. Itu unik banget. Luar biasa banget dan kita mewujudkannya berhasil. Lintas genre banget berarti kan? Iya, lintas banget. Iya. Bukan lintas genre lagi. Iya. Lintas kota juga. Iya, betul. Rasa folknya mah jadi punk jadi si Jason Rantinya. Terus nanti juga bakal ada Reuni-nya Bagel Kio pakai Reuni. Kemarin ada Forgotten kan. Forgotten Reuni. Ya. Terus ada band project Rasa Intelligent sama Kudeta kemarin. Dan teman-teman sekarang kan sedang reunian ya, Reuni. Iya. Nah, gimana sih menurut teman-teman untuk program ini seperti apa? Kalau menurut kita ya, jadi perwakilan kita dari awal ya itu balik lagi. Pas tim Hellprint ngehubungin ke Bres gitu. Oh nanti bakal ada event Hellprint tapi Reuni. Jadi bedanya itu. Jadi mungkin yang tadinya tidak jadi akhirnya terrealisasikan di virtual ini ya seneng banget. Dari waktu awal juga udah seneng gitu. Jadi karena udah rasa kangennya udah tidak terbendung. Karena lebih acara ini keren gitu.
Karena lebih ke ini sih, lebih ke karya dulu-dulu yang kita ya mungkin bisa dibilang masterpiece atau kayak gimana, yeah, mungkin kata orang gitu. Kita bisa bawain nanti ini di Hellprint ini gitu. Ditambah lagi ada AI gitu. Jadi lebih ke inilah lebih kangennya terobati di sini. Wow, gitu. Keren banget. Yeah. Aku jadi terharu. Kalau buka YouTube ya, Don Lego best. Ada yang bikin kompilasi-kompilasi banyak tuh ya kan, banyak. Don Lego. Iya, yeah, kita lihat ya nanti berapa lagunya. Ya pasti bakal lihat performance-nya dari Don Lego bareng sama Siria yang yeah, kembali ya bergabung. Dan formasinya juga beda nih. Iya bakal nyanyi bukan main gitar nanti. Yeah, yeah, ya kan? Sama Siria berapa lagu tuh? Tiga ya, totalnya tiga. Berarti berapa lagu nanti? Don Lego tiga, Seriai tiga, sama Seriai tiga gitu. Oh, jadi ada 6 lagu guys. Ada 6 lagu. Jangan lupa nanti sambil nonton joget-joget guys. Asik. Nah, sekarang antek-antek saatnya untuk kita quiz. Iya, ini yang ditunggu tuh kalian nih. Jadi ya kalau nonton episode-episode sebelumnya, setiap tamu kita pasti makanya harus nyimak, kenapa? Dari obrolan kita itu ada satu pertanyaan yang akan kita sisipkan. Betul. Karena jawabannya ada dari? Dari hasil obrolan kita dari awal. Nanti jangan di skip ya. Jangan di skip. Jangan di skip. Betul. Jangan. Nah, pertanyaannya kita serahin bertiga ya. Ya. Silakan. Dari teman-teman Lego, satu pertanyaan yang udah kita obrolin tadi itu. Siapa? Saya aja gitu. Oke. Boleh. Gini aja ya. Di kota mana waktu itu Don Lego sampai tidur apa nginep di jalan sambil meluk alat-alat? Aduh. Diperjelas lagi. Di kota mana Don Lego pernah manggung? Nyampe nggak dapat penginapan, terus kita tidur di jalan sampai meluk-meluk alat. Di kota mana? Di kota mana? Kalau kalian nyimak. Kotanya ya. Kalau kalian nyimak pasti kalian tahu jawabannya. Kotanya. Iya, kotanya. Kotanya ya. Ada tugu ya di situ ya. Kasih bocor. Iya, betul ya. Pokoknya kalau kalian nyimak pasti tahu jawaban. Ada batik-batik gitu di situ kalau enggak salah tuh ya. Iya. Gua sebutin aja ya, Sang. Oh, jangan ya. Udah deh. Oke deh. Itu pertanyaannya, silakan dijawab. Ya, nanti detailnya ya. Tapi buat teman-teman juga nih, buat antek-antek yang lagi mau bikin band, genrenya Don Lego ini cocok buat gua gini. Mungkin ada statement, ada sebelum teman-teman bakal perform, ada closing statement nih buat teman-teman Helprint. Ayo. Kayaknya Obed belum. Gua kira gitu doang statementnya. Ayo. Ayo. Udah gitu doang. Ayo. Lu ngomong kayak titik soalnya. Ayo. Udah. Ayo. Gimana kira statementnya? Ayo. Elah. Apa mungkin boleh kasih apa ya? Wait, asik jangan wejangan kali ya. Mungkin statement dari Don Lego sendiri gitu. Lebih ke ini aja lah, lebih ke maksudnya kalau membuat suatu band itu harus lebih fokus, solid. Jadi komunikasi kalau menurut saya. Komunikasi yang baik. Komunikasi ya? Yang baik itu sangat jadi nilai plus banget, apalagi kita jarang ketemu apa. Jadi solid, fokus, komunikasi dengan baik, terus suka genrenya apa? Genre lebih musiknya. Iya, genre musiknya tuh harus sehati. Lebih ke itu sih. Komunikasi ya. Iya, jadi jangan setengah-setengah. Gantilah, jangan suka. Ini aja. Kan susah ya kalau kayak gitu mah. Ada beberapa variable mungkin yang harus dibilang sama Don Lego tadi untuk bikin band gitu ya. Kan mungkin ada gitaris jago, drummer jago, vokalisnya keren banget, tapi nggak berkomunikasi mah asli. Iya, iya betul. Malah nggak jadi apa-apa gitu ya. Iya, lah kamu ngobrol gitu, Mas. Iya. Ngobrolin tempok. Iya, bahaya. Aduh, kita benar-benar udah nggak sabar banget pengen lihat performance dari Don Lego, guys. Kalian juga pasti kangen banget sama Don Lego, antek-antek. Nah, langsung aja kita persiapkan. Persilahkan buat teman-teman Don Lego untuk bersiap. Mau di mana dong? Asik gitu ya. Berdansa, itu di bawah. Ngopi dulu ya. Iya, silakan. Bawah aja, gak apa-apa. Biar mantap. Biar setingak. Bawa. Sip. Alright. Nah itu dia. Tadi kan kita udah kasih pertanyaan nih. Nah sekarang saatnya untuk buat 5 super friends yang beruntung. Kita bakal kasih merchandise di Super Music. Merchandise dari Hellprint Official. Dan uang elektronik sebesar Rp150.000 untuk 3 orang pemenang persembahan Super Music dan Hellprint. Nah, pertanyaannya adalah tadi ya, di kota mana Don Lego pernah manggung terus nggak dapat penginapan sampai tidur di jalan?
di jalannya katanya kereta api ya, di kereta api ya, di kereta api ya, dalam kereta api ya. Oh di jalan ya, sampai dia tidur di jalan. Sampai tidur dengan meluk alat. Oh bantal akhirnya alatnya sendiri gitu ya. Meluk. Oke, jawabannya nih tulis di kolom komentar di feed quiz akun Instagram @helprin_official. Sekali lagi ya, @helprin_official. Yap. Oke, okay, gitu. Ini kita udah gak sabar banget. Kita mau ini joget ya guys. Kita toast dulu ya. Toast. Jangan toast, kita sebut panggil dulu. Please okay. Welcome. Please welcome Don Lego. Gila, pikiran gila, jangan jadi gila.
agak gila, tinggal aku gila, pikiran gila, jangan jadi gila, jangan beragak gila, tinggal aku gila, pikiran gila, jangan jadi gila, jangan beragak gila, tinggal aku gila. Cinta dan aku yang mencintaimu.
dia yang kau cinta dan aku yang mencintaimu. Dia yang kau cinta dan aku yang mencintaimu. Dia yang kau cinta. Oh, oh, oh.
Morning, morning star, we'll dance. Morning, morning star,
prepare those body for today. We will come to the morning sky. Make your day better because of the morning sky. We will have your soul before going to the activity. We dance the morning sky. Your day will become dancing morning star. We'll dance morning morning star. We will come morning morning star. We'll dance morning morning star. We will come morning morning star. We'll dance morning morning star. We will come morning morning star. Your day will be beautiful. Run. Your day will become more peaceful. Your day will become more peaceful. Let's go, boy! Bravo! The camera route by the fucking head! I know you never know if I ever wrote the word. Every time in the silence, nearly always in my dream, you bring me to higher sky, to the silent. Silent night. Oh girl, you're the one. Still make me understand. Put my trust in your hand. That I love you. Oh girl, you're the one. Still make me understand. Put my trust in your hand. That I love you.
never know if I ever run the world. Every time in the silence, nearly always in my dream, you bring me to higher skies, to the silent night. You bring me to higher skies, to the silent night. You bring me to higher skies, to the silent night. Bring me to higher sky, to the silent night. You. Motherfucker. Our country has changed. We are going out there to explore our awesome world. All them roads leading us to the top. We dare to dream and dare to put a stop. Gonna scale the summit, gonna reach up high. We are the chosen, the ones to climb. Dare to touch our world, cause now's our day. To see our spirits lifted high. Lifted high. Lifted high. Well, thank you very much. Terima kasih banyak yang udah nonton tayangan ini. Juga buat Super Music, Helpline, dan Super Friends yang terlibat di acara ini. Ada Bradford, ada Brass Holder, Siriyai, Don Mego, dan pastinya Super Friends dimanapun kalian berada. Jangan lupa, tongkrongin program ini setiap hari Kamis jam 8 malam. Hanya di channel YouTube Helpline Official. Pastikan subscribe, like, share, and follow Instagram kita at helpline_official. Juga kunjungi website www.helpline_official.com. Saya Yas dari Lone Atlas. Gue Givani Gumilang, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dance Perform!